Ulil, apa masalahmu bang? Masalah saya adalah saya terlalu ganteng. Ah, anjir. Di minggu ini saya bersama kawan-kawan dari ACC bakal nyobain trek enduro yang ada di daerah Bingkawan. Dengar kata enduro pasti penasaran nih. Karena itu nih, saya kemari pengen tahu bagaimana serunya trek di sini. Mana? Nah, kalau kita lihat turunan di sini itu rada panjang nih. Curam dan berbatu pula. Baru turunan bentar udah tanjakan. Nih dua full face ACC nih. Tapi seperti biasa nih, ciri khas daerah pegunungan. Pepohonannya yang hijau dan udaranya yang segar tuh masih terasa banget nih di sini. Habis senjan. Ada. Di sini di sana banyak anjing. Prank ternyata guys. Kempes. Ada nu. Lah, bocor. Lagi asik-asiknya turunan begini. Aduh. Nah, itu Bang Ube kenapa lagi tuh?
Eksiden, oi. Rika terlalu on fire ternyata. Kawan. Hah? Yang lain-lain dia apa? Ada cicilan rumah aja belum dibayar. Kok ada rasa kok jatuh lah. Sekarang. Ya nanti kena air enggak pakai tali kan. Semoga nih kita semua diberi keselamatan nih sampai di rumah. Dan enggak ada lagi kejadian yang seperti tadi. Bismillah. Wow, luar biasa licinnya coy. Hampir licinnya gak karuan ya. Woi, apalagi habis hujan kayak gini. Waduh. Jadi aslinya tuh ini trek adalah jalan kampung. Dulunya sih tanah, tapi sekarang udah dicor. Dan karena dia di daerah pegunungan dan sering hujan, jadi cor-coran ini tuh berlumut. Karena itu nih, jadi licinnya gak karuan. Dari rigid pindah ke hutan bambu nih. Oh. Buset dek, jalur air. Woi. Woi, woi. Wow. 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 Woi. 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 Kayak cetek bang ya. Begitu masuk dalam. Masuk aja. Dia udah ada rel deh, Om. Nah, sekalinya jumpa trek tanah, waduh, lumpurnya nggak karuan juga ternyata. Senap banget. Nanjakan goceng. Kalau nggak bisa nanjak nih, suruh bocah-bocah nyorong, tapi bayar goceng. Makanya tanjakan goceng. Akhirnya kelar tanjakan gocengnya. Oh enggak ya, rata rupanya. Nah, menurut saya trek di daerah Bengkawan ini sangat seru dan menantang adrenalin. Dan mungkin jika ada waktu lain kali saya bakal kemari lagi nih untuk nyobain trek ini. Sekian dulu nih video gue kali ini. Dan jangan lupa nih, jika suka dengan video ini klik like dan subscribe. Sampai jumpa.